Hello，小朋友们，你们好，我是李伟老师。Hello，你们什么？报告班，塞了，老师李伟。今天我们要继续学习第一课。Pada hari ini kita akan lanjut mempelajari bab satu ya, Nana。第一课的题目是我叫 Bina， ya artinya nama saya Bina。好，小朋友们，我们再复习一下上个星期我们学过的汉字哦。Nana kita review kembali huruf Tionghoa yang telah kita pelajari di minggu lalu ya, Nana ya。对，第一个是你，这个是我，就是叫，哎，你们不要把这个字读成叫或者叫呀，虽然这里有一个鸡，这就是鸡鸡呀，ini bacanya jiao ya， walaupun ini j tapi anaknya bacanya jiao ya。这个是神， bukan xian ya。di sini ya ini hurufnya bacanya ya Nana ya。这个是名，好，我们再读一遍哦。你，我，叫，神，名。接下来呢，我们要学的就是生词和句子。哎，你们看，这是什么呢？就是我，我是什么意思呢？我就是 saya atau aku。就是你，你 artinya kamu。 你好，你好， ini digunakan untuk menyapa ya， misalnya anak-anak ketemu teman ya， pada saat jumpa teman anak-anak sapanya bisa bilang halo atau hai kan， nah kalau dalam bahasa Tionghoa anak-anak sebutnya 你好 ya， seperti ini anak-anak。 这个呢就是叫，叫就是bisa artinya panggil, dipanggil, bernama ya, atau memanggil ya Nana ya, tapi huruf jiao ini dia tuh berdasarkan peletakan hurufnya sendiri ya, itu di artinya tuh berdasarkan dari peletakan huruf jiao itu sendiri ya Nana. Contohnya ini ada kalimat wo jiao Vina, nah kalau di sini artinya nama saya Vina ya, jadi seperti ini ya anak-anak. 这个呢就是什么，不干什么呀，什么就是阿爸阿爸。这个呢就是名字，jangan dibaca mingzi ya ya anak-anak pada saat membaca ya, misalnya ambil nilai sama老师bacanya mingzi bukan mingzi ya, artinya nama oke、okay? 接下来呢我们要学的就是句子atau kalimat ya, Nana di sini sudah ada apa? Sudah ada kalimat bahasa Indonesia, ayo ini 文句子了。Sekarang kita mau mengartikannya ke dalam bahasa Tionghoa. Nah, dalam mengartikannya ke dalam bahasa Tionghoa, anak-anak, kita tidak mengikuti struktur kalimat bahasa Indonesia punya ya, tidak mengikuti struktur seperti ini, tidak mengikuti susunan kalimat seperti ini. Kalau misalnya anak-anak sudah ketemu kalimat seperti ini, halo nama saya Andi ya, halo, nah kita artikan ke bahasa Tionghoa itu ni hao, nah maka nama saya Andi, tidak mungkin anak-anak artikan mingzi wo Andi, tidak mungkin kan. Nah jadi kita artikannya berdasarkan struktur kalimat bahasa Tionghoa ya anak-anak. Dengarkan Lao Shi dulu bagaimana cara menyebutkannya yang tepat ya. Pertama Lao Shi akan menyebutkan apa ya, wo ya, wo artinya saya, jadi anak-anak pertama sebutkan dulu wo ya, susunan kalimatnya tuh mulai dari wo ya, kata orang wo, kata orang wo, baru apa lagi ya anak, kemudian diikuti dengan jiao ya, jiao itu artinya dipanggil ya atau bernama ya anak-anak ya, kemudian baru sebutkan nama anak-anak, bisa sebut nama Andi atau nama siapa saja ya anak-anak ya. Jadi struktur kalimat bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Tionghoa punya. Jadi anak-anak kalau mau mengatakan kalimat ini ke dalam bahasa Tionghoa tidak mengikuti struktur kalimat yang di bawah ini ya, tidak ikuti seperti ini. Ya, jadi ikuti yang mana? Ikuti yang di atas ini. Ni hao, wo jiao Andi. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia anak-anak bisa seperti ini. Halo, nama saya Andi, ya. Jadi kita tidak mengikuti struktur kalimat bahasa Indonesia untuk mengartikannya, ya. Jadi yang diikuti itu yang di atas ini ya anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada kalimat apa? Ada kalimat tanya.
Yo, wenju. Oh, jadi di sini ada kalimat tanya. Di sini nama kamu siapa? Nah, kita artikannya ke dalam bahasa Tionghoa. Ya. Kalau dalam bahasa Tionghoa seperti apa strukturnya? Ya, mengikuti susunan struktur kalimat bahasa Tionghoa. Jadi tidak bisa seperti ini langsung diartikan ke bahasa Tionghoa, tidak bisa. Tidak mungkin kita bikinnya mingzi ni shei, tidak mungkin. Jadi bagaimana? Ya, kita ikuti dulu. Pertama-tama anak sebut dulu ni yang artinya kamu. Kemudian ikuti lagi. Ini apa? Di sini ada ciao. Ciao yang artinya dipanggil ya. Baru anak-anak sebut lagi kata sheme ya, yang artinya apa. Baru anak-anak sebut lagi mingzi di belakangnya ya. Kalau struktur kalimat dalam bahasa Tionghoa seperti ini susunannya. Ni jiao sheme mingzi. Nah, kalau kita artikan satu persatu, ni artinya kamu, jiao dipanggil sheme apa mingzi nama. Kamu dipanggil apa nama ya. Itu struktur dalam bahasa Tionghoa. Kalau kita mau mengatakannya ke bahasa Indonesia, cukup singkat saja seperti yang di bawah ini. Nama kamu siapa? Ya, tapi kalau dalam bahasa Tionghoa, kalau mau artikan ke dalam bahasa Tionghoa, tidak bisa ikuti struktur kalimat bahasa Indonesia. Tidak bisa diartikan langsung seperti ini ya, anak-anak ya. Aku sudah kasih lihat contohnya di seperti ini. Anak-anak ikuti saja ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalimat selanjutnya. Saya ke cuitu. Halo Andi, nama saya Vina ya. Nah, kita artikan satu persatu. Halo Andi. Dalam bahasa Tionghoa, ya, strukturnya masih sama. Ni hao Andi. Ni hao Andi ya. Ni hao baru anak sebut nama. Nama siapa saja itu. Nah, baru nama saya Vina. Tadi di kalimat nomor satu kita sudah menjelaskannya kan? Bagaimana? Ya, sebutkan dulu wo. Wo. Baru ciao. Ciao baru sebutkan nama nama teman ya. Bisa nama Vina, nama atau nama siapa saja ya anak-anak ya. Nah, kita baca ni hao Andi, wo ciao Vina ya. Dalam bahasa Tionghoa dia punya struktur kalimatnya sendiri ya anak-anak ya. Ya, bahasa Indonesia juga seperti ini. Juga demikian, oke. Okay? Oke, sekarang kita akan melihat huihua atau dialog di antara Andi dan Vina. Nah, sekarang Andi akan mengatakan, Ni hao, wo jiao Andi. Ni jiao shemo mingzi? Halo, nama saya Andi. Nah, siapa namamu? Nah, oke, lalu temannya. Temannya namanya Vina ya. Dia menjawab apa? Ya, dia sapa juga si temannya yang tadi. Siapa namanya? Andi, ya. Jadi bagaimana? Ni hao, Andi, ya. Sapa dulu, baru panggil nama temannya. Kemudian, dia sebutkan namanya. Wo jiao Vina, nama saya Vina. 好的，小朋友们，我们今天的课就到此为止咯。 Anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. 你们可以多播放老师的视频。 自己在家复习复习，直到学到会为止。谢谢大家，我们下期再见喽，拜拜。